gue akan stay di sana beberapa detik atau menit. Olaf dari tadi sumpah ngomong terus, gue nggak tahu kenapa. Kok cuma satu sih? Yo, halo guys dan selamat datang lagi di channel gue. Gue Glenn Juliver dan hari ini, di mana gue mulainya, cok. So kalau kalian nggak tahu, sebelumnya gue pernah coba uji nyali, itu pun cuman di belakang rumah gue. Kalau kalian nggak tahu, ini cuplikan videonya sedikit ya. What the fuck? Cuman segini, mong lampunya mong. Air. Lagi hujan. Apakah? Mong. Sumpah mati. Gak apa. Ada yang lewat tadi. So ya. Yes, gua janji di video itu mau uji nyali di kebun gua. But then gua pussy out atau akhirnya mutusin untuk enggak ngelakuin itu karena gua ketakutan, too scared, too pussy at the same time. Jadi gua mikir beberapa saat kan gua udah janjiin gitu, kenapa enggak gua lakuin karena gua takut apakah gua harus lakuin atau enggak. But then gua punya dapat ide. Kalau kalian mau lihat gue uji nyali di sana, kayaknya itu akan terjadi untuk gak akan terjadi untuk waktu yang lama karena gue masih takut. But gue punya sesuatu yang lebih bagus untuk kalian, bukan untuk gue. Ini untuk gue kok yang begini gak ada yang bagus ya. Ini things I do for you guys believers. So jadi gue pikir kalau kalian udah nonton video house tour gue. Gua ada bahas tentang satu ruangan di bagian rumah gua yang enggak pernah kesentuh sama sekali, enggak pernah kepake sama sekali. Itu ada ruang makan yang enggak pernah dipakai, bener-bener sekali pun enggak pernah dipakai. Eh, sekali dia pernah, itu pun udah bertahun-tahun yang lalu. And Olaf sama Karamel, gua ada cerita juga di situ, enggak pernah berani nyentuh itu ruangan. Kalau kami gendong dia ke sana, kita turunin, dia bakal langsung, padahal kalau dia ada kita tuh dia bakal diem di situ ya. Tapi kalau di ruangan itu, dia akan langsung lari turun keluar itu dan ngeliatin kami dari jauh. I don't know why. But jadi kalau kalian belum nebak juga, yes, I'm going to go there. Gua akan uji nyali di sana. Dan kali ini sendirian, gak ada cemong, gak ada teman gue, siapa mau nemenin. Vanessa lagi berangkat, sorry ketumbur sama PC gue. Vanessa lagi berangkat, so I'm practically alone in this. Gue bakal bener-bener sendirian ngelakuin hal ini. Let's just see how it goes. So ya, kok kalian mungkin suka sama video yang begini, gue gak tahu kenapa kalian suka. Gak tahu menghiburnya di mana, tapi kalau memang kalian terhibur ya, gue dengan senang hati, dengan berat hati akan lakukannya. So ya, like and subscribe. Please, like-nya banyak kayak gitu biar gue seneng gitu. Gue gak sia-sia gitu ngelakuinnya. Oh, banyak orang yang seneng, gue tersiksa gitu. Apakah gue harus seneng sama keadaan itu ya? Pokoknya like dan subscribe, okay? Subscribe tuh, yang penting tuh subscribe ya. Let's do this. Kenapa? Kok dia kayak... Lo gak mau gue keluar? Lu gak usah bikin gue tambah takut ya Allah ya. Gue udah takut. Hei, kenapa? Kenapa? What the fuck? Hei, kenapa Olaf? What the fuck? Momennya gak pas untuk kayak gini Olaf. Kayak gak kasih gue keluar gitu. Hei Olaf, please. Dia lagi kemana sih ini? Lah gua anjing. So yeah, let's go. Okay, so di semua tempat rumah gua yang terang ini, selalu ada oh my god. Olaf gonggong kuat. Selalu ada satu tempat yang selalu gelap, yang lampunya enggak pernah dihidupin. Kalian dengar enggak sih Olaf gonggong lagi? Yang lampunya enggak Olaf. Yang lampunya enggak pernah dihidupin. I don't know why. Gonggong terus anjing. Okay. Tuh, atasnya tuh tinggi banget dan gelap banget. Nih, coba gue hidupin lampunya. Lampunya ada yang hidup gak sih? Ada satu lampu di atas yang hidup tuh.
Gua sambil tripod dulu, gua kayak mau diem di sana beberapa detik gitu. Coba tahan gak gua 1 menit di sana. Olaf, diem Olaf, gua tambah takut anjing. Hi, I'm back. Chill. Dia masih liat keluar. Dia masih liat keluar, sumpah. Apa Olaf? Sih? Olaf, nggak ada orang di sana, nggak usah lihat ke sana. Holy fuck, dia lihat terus nih. What the fuck? Oke, gue ambil tripod dulu. Tutup taro, terus ntar gue akan diam di sana pakai lilin kali. Oke. Tenang, Glenn. Pasti nggak ada apa-apa di sana, gue yakin. Oke, jadi sekarang gue pakai tripod. Oke, Olaf, I'm leaving. So ya, gue udah bawa lilin. Ini aromaterapi sih tepatnya. Dan gue akan stay di sana beberapa detik atau menit. Olaf dari tadi sumpah ngomong terus, gue gak tahu kenapa. Holy fuck. Oke. Okay. Gue hidupin lilin dulu. Oke, sedikit merinding tadi, maaf ya. Oke. Oke, ada motor yang lewat depan rumah. Oke, sorry. Sumpah, di ruangan ini dingin banget loh. Kenapa ya? Kayak di ruang tengah gue padahal dikipas angin tapi nggak sedingin yang di sini. Kalau yang di rumah gue yang di sana kayak yang di luar ini, yang di tengah ruang tengah aja kayak. Sumpah itu. Ini. Wait. Di kamera gue ini kan flip kamera. Gue sumpah. Oh, gue kayak lihat. Oke, mungkin cuman. Perasaan gue, gue kira ada banyak. Kan ini flip kamera, ini gue bisa lihat diri gue sih. Gue kira ada. Oke, mungkin it was nothing. Oke, mungkin itu bukan apa-apa. Oke, kalau ini geser dikit deh. Oke. No, nothing. Sumpah. Kayak ada angin yang lewat. Asing. Horden yang di kanan gue gerak. Gak tau kenapa. Kelihatan gak? Yang ini gerak. Padahal jendelanya ketutup. Oke, mungkin angin dari luar masuk, tapi kok cuma satu yang gerak? Wait. What? Oke. Kok cuma satu sih gerak? Gue udah ada mbak gue, jadi gue agak berani. Tadi kan gue duduk sini nih. Terus yang gerak tuh yang ini. Yang meja, yang kursi yang ini. Yang ini nih.
Dia gerak gitu tadi. Gue duduk di sana. Di situ. Tapi yang gerak yang ini. Mungkin angin kali, Mbak ya. Hah? Angin kali ya. Angin ya, angin positif tinggi. Okay, I'm done, but I'm done. Mau angin kayak mau apa kayak. I'm done. Okay, I'm done. Misi. Kasih ya, Mbak. Maaf mengganggu. Welcome back. Okay. I'm back, Olaf. Hi, Olaf. Oh. Oke, okay, jangan berspekulasi dulu guys. Kita nggak boleh spekulasi. Mungkin angin yang gerakin itu satu kursi. Tapi kok satu kursi doang yang gerak? Dan kenapa angin cukup kuat untuk gerakin kursi? Yang horden tuh yang gue nggak bisa jelasin. Kan ada tiga horden di tempat gue itu. Kiri kanan tuh tiga horden. Jendela ketutup. Tapi yang tengah itu yang goyang gue lihat tadi. Atau mungkin gue karena gue terlalu takut. Jadi gue kayak apa sih sebutnya, halusinasi ya sebutannya? Atau mungkin gue cuman ada di pikiran gue? Atau mungkin kursinya nggak gerak? Cuman di pikiran gue. Gue harus cek footage-nya sih gerak atau enggak, denger kedengeran atau enggak suara kursi ngek gitu. Gue liat kursi di depan gue tuh kayak pindah dikit gitu, kayak mundur ngek gitu. Gue merinding lagi. Holy fuck. Padahal di sana dingin tapi gue keringetan anjing. Mungkin lilin kali ya. Pokoknya gue nggak mau spekulasi apapun dulu. Kalian terserah, kalian mau berpendapat apa tentang video ini, kalian bisa komen di bawah. Fuck. Lu Olaf lu gonggong-gonggong terus dari tadi, karamel juga anjing, bikin tambah takut tau. So ya, yeah, gue rasa di situ aja videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Oh ya, yeah, gue tadi waktu denger itu kursi, gue langsung lari ke arah kamar mbak gue. Gue langsung kan deket tuh di seberangnya itu kamar mbak gue. Gue langsung lari ke sana. Gue tanya dia, denger nggak sih mbak kursi gue? Dia bilang iya denger. Tapi jangan-jangan dia denger yang kursi gue yang gue mundurin, bukan kursi yang gue gerak di depan gue. Gue nggak tahu deh itu. Gue langsung panggil dia, suruh dia temenin ambil kamera anjing. Udah. So ya. Yeah. Like and subscribe, please, okay? At least biar worth it gitu pengorbanan gua. So yeah, this will end. Peace out, bye.